tidak ada amalan yang paling bernilai dan paling diharapkan oleh orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana yang dikabarkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa atum minas salihin. Orang yang tidak dapat ke umur, tak ada umur, sudah meninggal, tinggal umur, sudah meninggal dunia, yang mereka mintakan kata mana hanya satu harapan hayalan mereka, ya Allah tolong tunda kematianku barang sesaat saja, satu jam saja, atau hidupkan aku kembali ke dunia sesaat saja, maka aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya dan aku ingin menjadi orang yang baik. Inilah mimpinya orang yang telah meninggal, permintaan mereka setiap saat, ya Allah, oh di akihulah teka sesaat, ya Allah, ingin ku sedekahkan semua harta yang aku punya dan aku ingin menjadi orang yang baik, ya Allah. Karena karakteristik dasar manusia ialah Allah jadikan laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ulama tafsir menjelaskan dua kalimat ini dengan akar yang sama tetapi dengan kaidah isim yang berbeda, kalimat fiil yang berbeda. Yang pertama, untuk kebaikan laha ma kasabat, kata ulama tafsir, untuk kebaikan Allah menggunakan kalimat kasabat, manusia baginya apa yang dia... Tolong simpan ya, ingat ya, jangan lupa surah 63 ayat 10. Allah jelaskan di ayat itu apa keinginan orang yang sudah mati, sudah masuk kubur, sudah lihat munkar nakir, sudah dibertanyakan rabbuka madinuka man nabiyuka, dan sudah melihat gelapnya kubur, sudah melihat sempitnya kubur, tidak ada siapa-siapa yang membantu, hanya satu dia mohon kepada Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaq wa akum min as-salihin. Ketika manusia menghadapi kematian dan bisa menyebutkan keinginannya dan cita-citanya, ya Allah tundalah kematianku, ya Allah kembalikanlah aku dari kubur supaya aku bisa bersedekah kembali. Bukan bisa salat malam, bukan bisa baca Quran, bukan bisa puasa Isnin Kamis, bukan bisa berbakti baik sama orang tua, bukan supaya saya bisa haji umrah, bukan saya bisa nikmati Ramadan, semua itu baik. Tapi satu yang dia sebutkan, supaya saya bisa bersedekah kembali. Kenapa? Ulama menjelaskan, kenapa orang yang menghadapi kematian dan masuk kubur ingin kembali ke dunia untuk hanya bisa bersedekah lagi? Karena dia sudah lihat begitu dahsyat pahala sedekah yang telah dia berikan. Oleh karena itu dia mengharap, ya Allah, kalau memang begini, tolong kembali lagi ke dunia, tundalah kematianku supaya harta yang saya masih simpan bisa saya habiskan di jalanmu, Allah. Tidak ada amalan yang paling bernilai dan paling diharapkan oleh orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana yang dikabarkan dalam Al-Quranul Karim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa atum minas salihin. Orang yang tidak dapat ke umur, tak ada umur, sudah meninggal, tinggal umur, sudah meninggal dunia, yang mereka mintakan kata mana hanya satu harapan hayalan mereka, ya Allah tolong tunda kematianku barang sesaat saja, satu jam saja, atau hidupkan aku kembali ke dunia sesaat saja, maka aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya dan aku ingin menjadi orang yang baik. Inilah mimpinya orang yang telah meninggal, permintaan mereka setiap saat, ya Allah, oh di akihulah teka sesaat, ya Allah, ingin ku sedekahkan semua harta yang aku punya dan aku ingin menjadi orang yang baik, ya Allah. Karena karakteristik dasar manusia ialah Allah jadikan laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ulama tafsir menjelaskan
dua kalimat ini dengan akar yang sama, tetapi dengan kaidah isim yang berbeda, kalimat fi'il yang berbeda. Yang pertama, untuk kebaikan laha ma kasabat, kata ulama tafsir. Untuk kebaikan, Allah menggunakan kalimat kasabat. Manusia baginya apa yang dia kerjakan.